Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi subscriber penonton channel Mirwan Sahabat Batubara. Oke teman-teman, pada hari ini LS yang berangkat menuju Yogyakarta adalah LS 220, yaitu dengan Bang Fauzi. Pada hari ini kata Bang Fauzi, LS 220 akan berangkat menuju kota Yogyakarta. Jadi sebelum keberangkatan di sini LS dibersihkan dulu teman-teman ya. Kita masuk dulu ke dalam. Di sini sedang ada kebersihan Mas Paijo. Mana Mas Paijo? Semalam jalan-jalan. Jalan-jalan kemana itu? Tapi lagi demo. Iya. Orang abang kena macet enggak? Kena macet. Bang Farhan. Sehat. Sehat. Perbaikan apa lagi nih Bang Farhan? Puli itu ya, radiatornya airnya goyang. Puli radiator goyang ya. Iya. Tapi berangkat nanti sore Bang Farhan. Iya, itu lagi dikejar hari ini, diburu. Diburu. Oke Bang Farhan, selamat bekerja ya. Oke, Bang. Bang Paijo, iya. Ini katanya abang selalu stay di Jogja ya? Iya. Tapi pas kemarin saya yang bawa Jogja, kenapa abang gak di sana? Pas waktu apa itu? Hari apa itu? Pas, maksudnya udah ada 3 bulan lah kan? Iya. Saya gak lihat Mas Paijo di pool. Mas, oh, itu pas lagi ikut mobilnya si Rokom itu. 255? Iya. Udah Udin ya? Hah? Udah Udin? Iya Udin. Jadi kalau di pool LS lama dulu Bang Paijo udah ikut di situ? Enggak. Udah ya? Apa aku aja nggak perhatikan mungkin Bang Paijo ya? Iya, belum perhatikan. Oh, oke. Okay. Udah ada aku di situ. Udah ada, udah mulai tahun dari berapa ini? Tahu, lupa kan. Iya ya. Iya. Udah terlalu lama itu. Iya, oke okay, oke. Okay. Mas Paijo, kenapa ini lebih milih ikut LS daripada Bus Jawa ini? Ini apa? Mas Paijo, kenapa lebih? Sejak dulu aku. Hah? Sejak dulu. Sejak dulu? Iya, memang apa ya, istilahnya kayak ini. Penggemar juga bisa. Penggemar juga ya, bisa ya. Dua, di samping itu apa itu? Mobilnya asik, asik, unik. Unik ya? Iya. Selalu ada cerita Bang Paijo ya? Iya, soalnya kan apa pertempuhan jarak tempuhnya kan jauh sekali. Nah, di bayangnya unik, asik itu. Jadi saya bisa ataupun banyak yang bisa diliatin Bang Paijo ya. Iya. Oke teman-teman, di sini Bang Paijo lagi kerja, kita cancel dulu bentar ya, nanti kalau kita mobil sih, mobil bus banyak sekali seluruh Indonesia. Banyak ya? Banyak yang kenal aku juga, tapi yang paling asik unik kan ini mobil cuma LS. Iya. Pertempuan jarak jauhnya di antara Medan lokasi kan ini yang paling jauh. Iya, yang paling pertama ini. Betul memang kalau untuk umur yang paling pertama. Jarak terjauh memang kalau untuk sementara LS yang megang. Soalnya itu kan dulu pun ada trip LS yang ke Madura, tapi mungkin iya waktu dulu itu lantaran penumpang udah sampai Bali juga itu. Iya betul betul betul. Jadi aku kalau masalah dengar LS tahu persis itu. Oke Mas Paijo ya. Tahu betul iya. Sampai Bali, bukan sampai Madura aja, sampai Bali penyeberangan itu. Iya betul. Di apa, Gilimanuk? Iya. Penyeberangan dari Banyuwangi ya. Iya betul. Soalnya sekarang nggak bisa ke sana apa. Ini izinnya terlalu mahal, nggak diperizinkan sama apa nah pemerintahan sana. Oh, mungkin terlalu banyak mungkin administrasi yang harus ya, dilengkapi betul. Mas Paijo ya. Oke teman-teman, di sini kita bersama Bang Paijo. Bang Paijo, udah sarapan? Belum. 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 Biar kita belikan sarapan. Di mana kita sarapan biasanya nih? Bang Farhan mana dia? Itu, Farhan depan itu. Di mana sarapannya kita biasanya? Biar kutanya dulu Bang Farhan emang ya. Itu depan itu banyak. Oke, oke. Nasi telur ada, nasi. Ada. Biar kita tanya Farhan dulu. Paling gampang. Oke oke, Mas Paijo bentar ya. Iya iya bang. Mari. Oke teman-teman, kita sudah turun ke bawah. Di sini kita sudah minta izin sama Bang Fauzi.
Tadi Bang Fauzi sudah perbolehkan biar kita buat video perbaikan puli radiator pemasangan lahar, teman-teman ya. Untuk puli yang pertama punya Bang Fauzi mungkin goyang, jadi ditukar dulu sama puli cadangan baru dikasih lahar ataupun bearing. Asli Pangkas Sawang Bukit lah. Ah, Sungali. Oh, benda uban bro. Oke. Ah. Ah, bentu lagi. Saja umur orang lah. 30. Oke, teman-teman, di sini tadi kenapa rambut Bang Fauzi saya bilang dipangkas karenanya banyak uban, terus biar agak dingin katanya kepala itu. Terus umur kita tanyakan tadi, umur Bang Fauzi udah ada 30. Oh, 30 masih muda, beda 5 tahun kita Bang Fauzi. Bang Fauzi kelahiran tahun saja ya Bang Fauzi? 9? Salah. Wih. 51 lah. Berarti masih muda dong deh. Muka 60 kan? Ah, muka. 50. Enggak, maksudnya AOP kelahiran 94, Bro. Berarti beda 3 tahun. 2 biji. Berapa? Ya situ ada tengah. Oke, teman-teman, sini tadi Bang Fauzi masih muda ya. Saya kirain tadi umur Bang Fauzi udah ada 40, rupanya masih 30. Masih 30 pun masih kurang. Kelahiran 91. Bang, itu aku beli aja sekalian. Enggak ada sih, bukan saya masih bagus. Satu lagi, satu aja. Nah, ini panas ya? Satu aja, memang satu yang panas. Oh. Kepala botak Bang Fauzi. Sewa langganan udah banyak nunggu ini. Awal menunggu Sabtu, janjinya Sabtu berangkat bisa pulang. Meleset. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti adong rezeki nanaron. Siringnya terlalu mahal itu. Ya set, sewa kemarin, sewa kami kemarin. Dan ini pulang Sabtu memang nak pesta. Oh, pesta hari ini. Pesta hari ini jadi Kak Jari ikut sama Abang itu ya. Jadi. Solar masih ini kan, saya tak belum. Hah? Mater dari mana? Situ. Oh, dia. Mana materi tadi?
sedang lah. Ada parkir besar itu peran. Mana ada yang sedang? Oh, udah semua bang. Oke. Sudah ini kok udang ya, ambil. Udah. Belum ada yang besar, yang ngambil ya. Nah, sehari ini bukit tinggi ke kawang pe ono join ndak? Eh, boleh nemenek nae. Nemenek nae deh. Halo. Warung serap. Warung kian serap teh. Wida video saya kan iseng-iseng lintas kan. Oke teman-teman, kita tutup dulu videonya, nanti keberangkatan kita liput lagi orang Bang Farhan sama Bang Pauji sama Mas Pejo, karena di sini sedang ada perbaikan fully lahar radiator. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.